Sajian kuliner ketan karo macam-macam topping pilihan iso didadekno kudapan pembuka pas buka poso. Dingerteni kudapan iki identik karo Malang Raya, terutama Kota Malang lan Kota Batu. Siji kedai sing kegolong paling populer lan identik karo sajian ketan ning Malang, yaiku pos ketan legenda 1957. Nanging warga Pati lan sekitare ora perlu adoh-adoh ning Malang utawa Kota Batu kanggo nikmati kudapan ketan sing lezat. Ning alun-alun Kembang Jaya Pati saiki wis ana kedai pos ketan Pati. Kedai iki dikelola karo Frelista Fonda Kristanti bareng ibune yaiku Rita. Fonda ngaku awake terinspirasi saka kudapan ketan saka Malang. Ketan sing pulen lan gurih dipaduno karo macam-macam topping sesuai selera uga cocok dinikmati kanggo takjil buka puasa. Menu-menu ning pos ketan Pati iki iso dinikmati sakwise buburit nikmati suasana alun-alun Kembang Jaya. PKP pos ketan Pati ini sejak kapan, Pak? Semenjak 3 minggu yang lalu. Jadi saya buka usaha ini karena saya pernah di Malang nih, kan nyobain ketan dan aneka topping. Terus aku punya ini, kok kayaknya di Pati belum ada ya. Terus aku mencoba bisnis ini dan puji Tuhan banget mulai rame sih. Jadi mulai dikenal banyak berapa orang di sini juga. Ini terkenalnya emang di daerah Malang, Mbak ya? Iya, terkenalnya di Malang. Hanya di Malang aja, di Surabaya pun juga nggak ada. Dan ini pun kalau di Malang beli ketan ini tuh sampai antri banget. Udah bener antri. Menunya ada apa aja, Mbak, di sini? Kalau di sini kita jual menu ketan dengan aneka topping, terus ada roti bakar, ada pisang bakar, sama ada wedang, wedang rempah, wedang secang, ada susu sapi pun. Kalau apa ketannya itu, Mbak, mungkin bisa disebutkan toppingnya ada pilihan apa aja, Mbak? Macam-macam. Kita ketannya ada ketan bubuk, ketan original kelapa, ada ketan durian, ada ketan choco malkin, ketan coklat, ketan keju, ketan kacang, dan apa ketan abon, ketan serundeng juga ada. Yang andalan. Ning pos ketan Pati ono akeh varian menu ketan, regone uga relatif kejangkau, mulai 5.000 nganti 15.000 rupiah per porsi. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV.